siap-siap kehilangan Adrian musim depan. Ya, Adrian San Miguel, penjaga gawang Spanyol itu kabarnya mau hengkang ke Real Betis musim depan. Adrian dibeli Liverpool secara gratis pada 2019. Ex-keeper West Ham United itu awalnya sempat menjanjikan, yakni menjadi pahlawan The Reds di Piala Super Eropa dan mampu menggantikan Alisson Becker di awal musim 2019-2020. Namun karir Adrian di Anfield merosot akibat penampilannya sendiri. Dia membuat blunder fatal yang menyebabkan Liverpool tersingkir dari Liga Champions musim lalu kontra Atletico Madrid hingga kebobolan 7 gol oleh Aston Villa di Premier League musim ini. Blunder-blunder tersebut menyebabkan Adrian San Miguel tergeser dari posisi kiper kedua Liverpool oleh Kevin Kelleher. Meski begitu, dia masih dimainkan Jurgen Klopp 6 kali pada musim 2020-2021. Kontrak kiper 34 tahun tersebut di Liverpool berakhir pada Juni 2021. Juara bertahan Liga Inggris itu memiliki opsi perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Adrian. Kendati demikian, Adrian dilaporkan tak berminat memperpanjang masa baktinya di Liverpool. Surat kabar Spanyol La Razón mengabarkan jika Adrian tertarik bergabung ke klub La Liga Real Betis. Los Verdes Blancos bukan klub yang asing buat Adrian. Dia merupakan produk asli Akademi Betis dan pernah bermain di sana pada 2012 hingga 2013. Apabila Adrian San Miguel sepakat bergabung ke Real Betis, maka Liverpool bakal mencari satu kiper lain untuk menemani Alisson dan Kelleher. The Reds sebenarnya masih punya Loris Karius yang dipinjamkan ke Union Berlin, tapi penjaga gawang Jerman itu diklaim ingin pindah permanen ke Berlin. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your f***ing clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit. I won't give up this, cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Masalah Liverpool ada di Trent Alexander-Arnold. Jurgen Klopp diyakini tidak perlu pusing mencari solusi untuk permasalahan inkonsistensi Liverpool musim ini. Jawabannya sudah ada di dalam timnya sendiri, tepatnya di Trent Alexander-Arnold. Musim ini berubah jadi bencana bagi sang juara bertahan. Liverpool dihantam masalah cedera bertubi-tubi sejak awal musim. Akibatnya, konsistensi mereka juga terdampak. The Reds sekarang tercecer di luar 4 besar.
mereka mengharapkan tim-tim di atasnya terpeleset untuk kembali menembus zona Liga Champions. Jika ditelaah, masalah Liverpool paling berat ada di lini belakang, dan seharusnya area inilah yang jadi fokus Klopp. Bencana Liverpool dimulai dengan cedera panjang Virgil van Dijk, lalu bek-bek tengah lainnya ikut cedera dan bek sayap seperti Alexander-Arnold dan Andrew Robertson ikut kehilangan rasa percaya diri. Yang paling kentara adalah penurunan kualitas Alexander-Arnold. Padahal, dua musim sebelumnya dia selalu jadi salah satu pemain terpenting Liverpool. Alexander-Arnold punya kelebihan ofensif untuk naik menyerang, akurasi umpan silang luar biasa dan bisa mencetak gol sendiri. Ketika Liverpool menjuarai Premier League musim lalu, Alexander-Arnold membungkus total 13 assist dan 4 gol. Sayangnya, musim ini performa Alexander-Arnold turun drastis, baru memberikan 3 assist. Dia bahkan tidak dipanggil timnas Inggris. Kini Klopp juga harus berperan untuk membantu salah satu bek terbaiknya itu. Sudah sejak lama Alexander-Arnold diyakini bisa bermain sebagai gelandang. Mungkin ini waktu yang tepat untuk bereksperimen. Menurut Express, Klopp bisa saja menurunkan formasi 3-4-3 dan memainkan Alexander-Arnold sebagai wingback kanan. Di posisi ini, pulangkan Suarez. Juara Premier League musim 2019-2020 lalu, Liverpool dikabarkan berminat untuk memulangkan Luis Suarez pada musim panas 2021 nanti. Suarez pernah membela Liverpool selama sekitar 3,5 tahun. Ia merapat ke Anfield pada tahun 2011 dan kemudian cabut ke Barcelona pada musim panas 2014. Selama di Liverpool, Suarez meninggalkan kesan yang cukup mendalam. Ia merupakan sosok striker komplit yang sanggup mencetak gol dari berbagai situasi. Suarez bahkan sempat menjadi top skor Liga dan nyaris juga membawa Liverpool menjadi juara Premier League. Sayangnya, perpisahannya dengan The Reds berlangsung dengan kurang baik. Luis Suarez memperkuat Atletico Madrid setelah didepak dari Barcelona pada musim 2020-2021. Namun di Wanda Metropolitano, ia cuma dikontrak hingga Juni 2022. Kini ada kabar bahwa Liverpool berniat untuk memisahkan Suarez dengan Atletico lebih cepat. The Reds ingin memulangkannya pada musim panas 2021 ini. Kabar tersebut dilansir oleh Viajes. Laporan itu menyebutkan Jurgen Klopp ingin Liverpool memiliki opsi tambahan yang benar-benar bisa diandalkan di lini serang musim depan. Klopp disebut tak percaya pada Divock Origi, demikian juga pada Serdan Shaqiri. Liverpool pun dikabarkan siap melepas penawaran pada Atletico. Namun tak diketahui berapa uang yang rela mereka hamburkan demi striker 34 tahun tersebut. Jika Liverpool memang menginginkan Luis Suarez, ada kabar bagus bagi mereka. Sebelumnya ada klaim yang menyebut pemain Uruguay itu bisa pergi dari Atletico Madrid pada musim panas 2021 ini. Bahkan ia bebas pergi secara gratis, sebab ada klausul yang memang memperbolehkannya cabut ke klub lain setelah musim ini berakhir. Luis Suarez sendiri kemungkinan besar memang akan masih bisa diandalkan oleh Liverpool, sebab ia masih gacor bersama Atletico Madrid meski sudah gaek. Sejauh ini ia telah mengemas 19 gol dari 25 laga di La Liga.